Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi bersama saya Wirta Kunil-Kunil. Nah teman-teman, jadi ceritanya tadi sore itu saya meluncur dari Desa Inangulan menuju sini, dan sampai di sini teman-teman, alhamdulillah sini itu ada beberapa buah durian yang mateng, dan alhamdulillah juga buah durian itu sudah saya bagikan. Tadi sudah saya kasih Bang Deka dan juga Mas Yopi, dan juga tadi ada 4 buah biji yang lumayan bagus dan sudah saya simpan, yang nantinya akan saya bagikan 2 ke ibu saya dan 2 lagi ke ibu mertua saya. Nah teman-teman, jadi mungkin kalau untuk Bang Jack, Bang Iwan, Bang Pir, Bang Deka dan juga Bang Hen dan juga keluarga-keluarga yang lainnya nanti bisa kesini secara bergantian untuk menunggu durian jatuh. Nah, teman-teman, jadi di sini saya membawa nasi bungkus. Oke teman-teman, ini dia makanan saya. Ini ada nasi, ternyata ada lalatnya jengkol teman-teman, jengkol sama timun. Cuci tangan lalu makan. Dan ini lauknya sambal ikan. Mari makan teman-teman. Teman-teman, jadi alhamdulillah saya sudah selesai makan dan juga saya sudah menyalakan api teman-teman sana. Tuh, jadi sekarang itu sudah masuk jam 21 lewat 37 menit teman-teman. Ini yang tadi siang kita dapat. Yang ini 4 biji. Ini 2 untuk ibu mertua, 2 untuk ibu saya. Nah, ini tuh kecil-kecil teman-teman dan kurang bagus. Tuh. Oke teman-teman, jadi sekarang lanjut. Saya tadi mendengar suara durian jatuh. Sehubungan ini tidak ada angin teman-teman, kita boleh untuk mengambil buah durian di bawah pohonnya karena insya Allah aman. Tapi kalau musim angin sebaiknya kita tunggu anginnya tenang baru kita ambil duriannya, karena kalau tidak bahaya, karena kalau buah durian sudah mulai matang itu kita tidak tahu kapan dia jatuh. Oleh karena itu kita harus hati-hati dan waspada. Oke teman-teman, kalau gitu langsung aja kita ke bawah duriannya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga kita selamat dan juga mendapatkan buah durian, terhindar dari sesuatu-sesuatu yang tidak kita inginkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah menuju pohonnya. Dan tadi itu saya dengar ada yang jatuh, teman-teman. Dan mudah-mudahan benar itu buah durian. Siapa tahu benar, jadi kita bisa ngumpulin buah durian malam ini. Nah, ini pohonnya, teman-teman.
lumayan besar pohonnya. Kita coba cari dulu, semoga ada. Nah, entah teman, kita kumpulin aja lah di bawahnya. Taruh aja di sini yang mentah ini. Tuh. Oh teman-teman, ini satu. Wow, lumayan besar. Taruh di sini. Dapat satu. Ini dua. Badar. Udah matang teman-teman. Nih, dapat dua. Kita cari lagi, siapa tahu ada. Ini. Wah, ini juga. Nah. Ini baru jatuh. Dapat tiga. Kita cari lagi. Wow, ini udah lama jatuhnya. Tuh, ini mateng teman-teman. Udah lama jatuhnya. Mantap. Aduh, jatuh. Nah, kumpulin dulu di mana nih? Wader, apa tadi? Alhamdulillah, dapat empat. Teman, ini juga dapat. Ini aromanya kencang banget. Oke, dapat 5. Jadi kita nggak boleh lama-lama di bawah pohon durian ini, dikarenakan takutnya ada angin nanti jatuh. Nah,
Oke, teman-teman, kita gunakan kunyu untuk membawa dua durian. Nih. Oke, teman-teman, kita bersihkan dulu daun-daunnya. Oke, teman-teman, jadi ini dia durian yang malam ini sudah saya bersihkan. Tadi itu dapat 5, teman-teman. Ini satu lumayan besar. Kita singkirkan di sini, kita kumpulkan. Yang bagus-bagus ini kita sisihkan, nanti kita bawa pulang, teman-teman. Di sini ada 4. Saya coba buka satu, teman-teman. Ada baunya. Gak ada baunya juga, busuk baunya ada namanya ini. Oke, kita akan coba buka yang ini. Oke, teman-teman, kita belah di sini, kita lihat isinya bagus apa tidak. Ini ukurannya kecil, teman-teman. Wow, lihat ini, teman-teman. Kita makan durian dulu malam-malam. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil duduk. Manis, teman-teman. Nih. Lumayan bagus. Wow. Ternyata liannya sudah mulai sempurna, teman-teman. Ini satu biji ini bagus semua isinya. Mantap. Ini enggak ada bijinya. Alhamdulillah, teman-teman.